Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semua, selamat datang di channel Dapur Mau. Mau ingin berbagi resep membuat puding rasa durian kasih cincau serut. Inilah bahan-bahannya, Bu. Ini ada santan 500 ml. Ini ada Nutrijel Oplen, tak punya rasa dan tak punya warna putih. Ini gula 150 gram, ini berwarna rasa durian, garam setengah sendok teh. Ini untuk puding rasa duriannya. Ini kita sisihkan dulu. Ini untuk cincau serutnya air 500 ml, Nutrijel rasa cincau, ini 100 gram gula pasir. Inilah bahan-bahannya, Bun. Selamat menonton. Sambil menonton ya, Bun, jangan lupa subscribe-nya ya, dengan mengaktifkan tombol loncengnya. Like, comment, and share ya, Bun. Saya ucapkan terima kasih. Yuk kita masak. Pertama-tama ya, Bun, kita siapkan tempat. Kita masukkan air 500 ml. Kita masukkan gula. Kita masukkan agar-agar yang rasa cincau. Kita hidupkan api kompornya. Kita aduk-aduk terus ya, Bun, supaya tidak ada yang menggumpal. Kita masak sampai nanti mendidih-didih. Udah mendidih-didih, kita matikan kompornya ya, Bun. Kita angkat, kita pindahkan tempatnya ke sini. Kita tunggu sampai mengeras dan sampai set. Kalau mau cepat dinginnya, Bun, kita masukkan ke dalam freezer. Kita sisihkan dulu. Udah ya, Bun, agar-agarnya udah set. Kita serut dengan alat ini. Kalau tidak ada alat ini, misalnya, Bun, dipotong-potong aja manjang-manjang boleh. Sekarang kita serut. Udah ya, Bun, udah selesai saya serut. Kita pindahkan tempatnya. Kita bikin puding rasa duriannya. Yang pertama ya, Bun, kita masukkan terlebih dahulu gula pasir, agar-agarnya, kita aduk.
kita masukkan santan. Garam. Pewarna rasa durian. Kita aduk-aduk. Kita hidupkan kompornya. Kita aduk-aduk terus ya, Bun. Karena dia pakai santan. Kalau enggak kita aduk, nanti dia pecah santan. Kita masak sampai dia mendidih-didih. Udah ya, Bun, udah mendidih-didih. Nih, kita matikan apinya. Ini, Bun, saya sudah menyiapkan cup 50 ml. Kita masukkan agar-agar yang kita serut tadi ke dalam cup. Gini, Bun. Kita kerjakan sampai selesai. Udah, semua cupnya udah selesai saya isi. Kita tuang puding duriannya. Setelah kita isi di atasnya, kita tambah jelly. Setelah kita isi yang kuningnya, kita tambah jelinya di atas. Inilah hasilnya, Bun, puding rasa durian campur dengan agar-agar cincau serut. Kalau sekiranya video ini bermanfaat ya, Bun, jangan lupa ya, Bun, subscribe-nya, like, komen ya, Bun. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.